Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para Firnat, akhirnya kita bertemu kembali pada hari ini. Udah lama banget gua nggak menyaksikan hal-hal tentang Le Sserafim. Akhirnya sekarang gua kembali karena Le Sserafim akan segera first comeback, guys. So untuk memeriahkan first comebacknya Le Sserafim, di depan gua sudah ada Anti Fragile trailer The Hydra. Ini adalah ancang-ancang untuk comeback mereka. Jujur gue penasaran, pengen lihat di first comeback ini mereka bakal kayak gimana konsepnya. Apakah masih dengan konsep badass kayak yang kemarin itu, yang debutnya? Apakah lebih konsep unyu-unyu ataukah konsep pelet? Gue gak tahu. So kita akan lihat sama-sama tuh kalian semua para Firnat. Jadi episode mereka bikin sini. Lo cek di bawah, karena di bawah gue taruh PS gue tapi kasih tuh guys. Di samping gua sudah ada trailernya. Gua nggak tahu apakah kita akan diperdengarkan lagunya atau kayak gimana. Kita lihat aja. In 3, 2, 1. Le Sserafim, silahkan buat gua terpukau. Let's go. I see. Satu yang gua sadari adalah logonya retak gitu kan, fragile, rapuh ya. Oke, makna yang menarik. Aha, oke. Okay. Soundnya Ence Magne. Guys. Apakah teksnya? Oke. Okay. Sorry guys, gua lupa nyalain teks. Konsepnya cuy. Oh my, visual semua. Gue nggak tahu apakah ini sound-sound yang bakal muncul di lagunya atau enggak, apakah cuma sekedar trailer doang. Tapi ini konsepnya kayak, gue kayak sampai nggak bisa ngomong gue, kayak masih mikir gue. Wah keren banget, keren banget truknya. Visual scene-nya. Swag banget. Cewon keren abis. Mereka lagi catwalk guys, lagi fashion show. Ini mereka pasti lagi mengambil konsep Citayam Fashion Week pasti mereka nih. Swag banget bro. Kayak badass banget. Magne. Gokil sih mereka ini visual-visualnya. Kasuha. Iya, ini mereka lagi fashion week nih. Lagi fashion show. Outfitnya bro. Wih bro, visual bro. Kita kayak dipancarkan dengan visual Sserafim. Gue udah kangen dengan mereka nih. Gokil sih. Sedap, kayak mereka tuh kayak berdamage, kayak powerful gitu loh mereka. Kayak tipe-tipe cewek-cewek boss gitu loh, bossy-bossy gitu. Gue suka nih konsepnya nih, kayak gini. Girl crush. Anti-fragile. Le Sserafim. Gokil sih itu. Jujur dengan melihat trailernya, gue semakin excited karena tampaknya konsep comebacknya bakal sama seperti debutnya, masih dengan lagu yang seperti itu konsepnya. Ini gue suka sih dan gue bersemangat, gak sabar tanggal mainnya mereka. So untuk kalian semua para Firnat, silahkan subscribe karena gue akan menyaksikan tentang Sserafim-nya, juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk menyaksikan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you the reaction Le Sserafim yang berikutnya. Bye-bye.